Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Baiklah, kali ini kita akan membahas perkembangan Islam di Afrika. Materi ini sangat menarik karena kita akan tahu bagaimana sejatinya Islam di Afrika tersebut. Bagaimana Islam bisa berkembang sangat cepat di benua ini, bahkan tidak sedikit dari negara Afrika sampai menggunakan bahasa Arab bahasa Al-Qur'an sebagai bahasa resmi negaranya. Selain itu, fakta menarik lainnya, di benua ini dihuni bangsa barbar. Bangsa ini pun akhirnya memeluk Islam, bahkan dalam sejarahnya mereka berjasa besar pada dunia Islam hingga membebaskan Andalusia. Namun kini, nasib benua ini dilanda konflik berkepanjangan dan miskin-miskin. Padahal di saat Rasulullah SAW berdakwah, Bangsa Afrika inilah yang menjadi penyelamat umat Islam dari kekejaman kaum Quraisy dalam peristiwa hijrah ke Habasah, Ethiopia. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana sejatinya Islam di Afrika? Kalian ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita coba mulai dengan mengurai kawasan Afrika lebih dulu. Sekedar diketahui bahwa Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia. Benua ini dikelilingi Laut Mediterania di utara, terusan Suez dan Laut Merah di timur laut, Samudra Hindia di tenggara, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Benua ini terdiri dari 54 negara berdaulat, 9 wilayah, dan dua negara dengan pengakuan terbatas. Mayoritas benua dan negaranya berada di belahan utara, dengan sebagian besar dan jumlah negara di belahan selatan, sebelum Islam datang, benua Afrika merupakan wilayah jajan kerajaan Bizantium Romawi Timur. Sebuah kerajaan berideologi Nasrani berpusat di Konstantinopel, kini menjadi Istanbul, Turki. Dan dalam sejarahnya, agama Islam masuk ke benua ini tercatat paling lama bila dibanding belahan dunia lainnya, bahkan sejak awal-awal dakwah Rasulullah SAW masyarakat Afrika sudah mengenal Islam, tepatnya pada tahun kelima kenabian. Pada tahun itu, Sayyidina Muhammad SAW memerintah pengikutnya hijrah ke Habasa, kini menjadi Ethiopia untuk menyelamatkan diri dari kekejaman kaum Quraisy. Dalam rombongan hijrah itu tercatat ada 15 orang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Dipimpin Usman bin Maj'un Lalu diikuti hijrah gelombang kedua berjumlah lebih besar 101 orang terdiri dari 83 laki-laki dan 18 wanita dipimpin Ja'far bin Abi Thalib. Ikut dalam rombongan kedua termasuk Usman bin Affan putri dari Rasulullah SAW Ruqayyah binti Muhammad sebagaimana dibahas pada video sebelumnya. Mereka diterima Raja Najasyi dengan baik dan menetap di sana dalam waktu cukup lama. Bahkan, salah satu sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf baru kembali setelah ada perintah Hijrah ke Madinah tahun ke-13 kenabian atau setelah tinggal selama 8 tahun lamanya di Ethiopia. Selain menetap di sana, para sahabat juga melakukan dakwah Islam di wilayah tersebut. Bahkan, ada salah satu riwayat menyebutkan bahwa Raja Habasa, yakni Raja Najasi masuk Islam, namun riwayat ini masih belum tentu kebenarannya. Tak hanya di bulan selatan, Rasulullah juga mulai mengenalkan Islam di wilayah Afrika Utara tahun ke-6 Hijriah. Tahun itu Rasulullah mengutus sahabatnya, Hatib bin Abi Balto'ah, untuk menyampaikan surat seruan masuk Islam kepada penguasa Mesir, Gubernur Romawi Timur Mukaukis. Bukan hanya itu, Nabi juga menikahi seorang budak Mesir, Maria Kiptia. Rintisan dakwah Rasulullah itu disempurnakan Khalifah Umar bin Khattab di era pemerintahan Khulafah Rasidin dengan membebaskan wilayah Mesir dari cengkeraman Romawi. Khalifah Umar mengirim pasukan di bawah komandan Amr bin As berhasil membebaskan Mesir pada tahun 640 Masehi. Dari Mesir, Islam terus menyebar ke sejumlah wilayah lainnya di Afrika. Mesir menjadi pintu gerbang masuknya Islam di wilayah Afrika Utara. Sebagai gubernur Mesir, Amr bin As selalu mengirim keponakannya, Uqba bin Nafi, menaklukkan wilayah barat. Juga mengirim Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, membebaskan wilayah selatan Sudan. Tahun 50 Hijriah, pasukan pimpinan Uqba bergerak ke wilayah barat melintasi padang pasir Mesir. Beliau pun berhasil menaklukkan wilayah seperti Libya, Aljazair, Tunisia, dan Maroko hingga ke pantai Atlantik. Di Tunisia pula, beliau membangun sebuah kota bernama Kairawan yang dalam perkembangannya nanti akan menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Kota tersebut terletak di 160 km arah selatan sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Tunis, ibu kota Tunisia. Uqba bin Nafi tercatat sebagai penakluk benua Afrika Utara sebelum Musa bin Nusair. Islam pun berkembang pesat di wilayah ini hingga ke wilayah Balqa dan Tripoli pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Penyebaran Islam di benua ini semakin luas di era selanjutnya, Daulah Umayyah. Bahkan sejak Khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, pembebasan wilayah Afrika Utara terus dilakukan. Namun penguasaan secara penuh wilayah ini baru terjadi pada era Khalifah kelima Abdul Malik bin Marwan. Di era Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu juga penyebaran Islam di wilayah Afrika berjalan sangat cepat apalagi setelah dilakukan gerakan Arabisasi yakni menjadikan bahasa Arab bahasa Al-Quran sebagai bahasa resmi negara. Dari gerakan Arabisasi inilah membuat masyarakat Afrika semakin mengenal bahasa Arab dan menjadikan sebagai bahasa sehari-hari. Maka tak heran bila sejumlah negara Afrika mulai Mesir yang awalnya menggunakan bahasa daerah Kipti dan Romawi atau Yunani kini menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-harinya. Begitu juga dengan wilayah lain termasuk wilayah Maroko yang menjadi wilayah paling barat benua tersebut. Pemerintah pusat Daulah Umayyah lalu menunjuk Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara yang wilayah kekuasaannya mulai Libya, Aljazair hingga Maroko karena wilayah Mesir menjadi provinsi tersendiri. Sebelum ditaklukkan umat Islam, Afrika Utara merupakan wilayah basis kekuasaan kerajaan Bizantium, Romawi Timur. Di bawah kepemimpinan Musa bin Nusair, penyebaran dakwah Islam semakin pesat. Itulah sebabnya sebagian sejarawan menganggap Musa bin Nusair sebagai penakluk sesungguhnya atas Afrika Utara. Namun begitu, perkembangan Islam semakin pesat bahkan berlangsung besar-besaran di masa kekuasaan dinasti Al-Murabitun dan Al-Muwahidun, khususnya di wilayah Afrika Barat. Bahkan kedua daulah ini mampu menyelamatkan umat Islam Andalusia dari kekejaman kaum Kristian. Di era itu, Islam tersebar luas termasuk ke wilayah Sudan, termasuk yang dibawa oleh para pedagang barbar muslim. Di wilayah yang dikenal dengan sebutan Biladul Sudan itu juga sempat berdiri dinasti-dinasti Islam. Bahkan di kawasan Afrika Barat juga pernah berdiri perguruan tinggi berkelas dunia, Universitas Sangkori. Penyebaran Islam di wilayah Afrika sepertinya memang tidak terbendung, khususnya di Afrika Utara dan Barat. Di wilayah ini banyak masyarakat berbondong-bondong masuk Islam hingga menjadi Islam sebagai agama mayoritas penduduk. Namun sayang, semenjak daulah Turki Utsmani sebagai benteng terakhir kekuatan Islam kalah dalam Perang Dunia Pertama tahun 1918 Masehi, wilayah Afrika menjadi rebutan sebagai negara jajahan. Prancis dan Inggris merupakan dua negara yang menjajah wilayah Afrika. Akibat penjajahan itu, perkembangan Islam terhambat dan sejak saat itu agama Kristen mulai masuk maka terjadilah persaingan antara Islam dan Kristen serta antara Islam dan westernisasi sekuler. Meski begitu, Islam tetap berkembang ke arah lebih maju di wilayah Afrika, baik kuantitas maupun kualitas. Islam tetap menjadi agama mayoritas masyarakat benua Afrika seperti negara Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sahara Barat. Mauritania, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Somalia dan Sudan. Sementara di belahan selatan Afrika, umat Islam masih minoritas karena belum tersentuh gerakan dakwah Islam kala itu. Di antaranya adalah Zambia, Uganda, Mozambique, Kenya, Kongo dan Afrika Selatan. Nah, Hey, Mari kita bahas there. perkembangan Islam di negara-negara Afrika itu satu persatu. Kita mulai dari Mesir. Mesir juga merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara ini menganut sistem pemerintahan berbentuk republik dengan luas wilayah sekitar 997.000 lebih kilometer persegi. Mesir mencakup semenanjung Sinai, sebuah semenanjung berbentuk segitiga yang terletak di Asia Barat. Namun sebagian besar wilayah Mesir berada di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di sebelah selatan, Zalur Gaza dan Israel di utara timur. Perbatasannya dengan perairan adalah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Mayoritas penduduk Mesir menetap di sepinggir Sungai Nil. Sebagian besar daratan merupakan bagian dari gurun Sahara yang jarang dihuni. Mayoritas penduduk negara Mesir menganut agama Islam 90%, sementara sisanya menganut agama Kristen, Koptik, dan Katolik 10%. Sejak zaman Rasulullah, Islam telah menjalin hubungan baik dengan Gubernur Mesir Mukaukis Bukan hanya itu, Nabi juga menikahi seorang budak Mesir Maria Khiptia rintisan dakwah Rasulullah itu disempurnakan khalifah kedua Khulafa Rasidin Umar bin Khattab dengan membebaskan Mesir dari penjajahan bangsa Romawi. Khalifah Umar mengirim pasukan Islam di bawah komandan Amr bin As berhasil menundukkan benteng Tondanisus di Ainun Sam dilanjut ke Iskandaria, kota pelabuhan terbesar di Mesir. Setelah seluruh Mesir dibebaskan, diadakan perjanjian antara Amr bin As dengan Mukaukis bahwa Mesir menjadi daerah taklukan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, Mesir menjadi daerah Islam. Di masa pemerintahan Daulah Umayyah, Mesir termasuk bagian dari wilayah kekuasaannya. Namun pada masa Daulah Abbasiyah, Mesir memisahkan diri mendirikan Daulah Fatimiyah berideologi Syiah. Meski begitu, daulah ini memiliki peran besar dalam perkembangan Islam. Di antaranya adalah kebijakan Khalifah Al-Mu'iz membangun Masjid Besar Al-Azhar. Atas kebijakan Khalifah, Panglima Daulah Fatimiyah Zauhar Al-Khatib As-Saqini lalu mendirikan Masjid Besar Al-Azhar pada tanggal 4 April 970 Masehi. Satu tahun setelah berdirinya kota Kairo Mesir, dari masjid inilah yang kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar sekarang, yang merupakan universitas tertua di dunia saat ini. Nama Al-Azhar diambilkan dari nama Fatimah Az-Zahra, putri Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat terjadi perang salib, wilayah Mesir yang dikuasai Daulah Fatimiyah akhirnya direbut Daulah Ayubiyah berideologi Islam Sunni untuk kepentingan persatuan umat Islam. Kemudian dilanjut di perintah Daulah Mamluk, lalu Daulah Turki Utsmani. Namun perkembangan Islam di Mesir mulai suram menyusul datangnya penjajah Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte di negeri piramida tersebut tahun 1798 Masehi. Untungnya umat Islam tidak tinggal diam. Penguasa Turki Utsmani Sultan Salim III selaku penguasa wilayah Islam menggelorakan deklarasi jihad melawan penjajah Prancis pada September 1798 Masehi dan berhasil mengusir penjajah Prancis tahun 1801 Masehi. Turki Utsmani pun menempatkan salah satu prajuritnya, Muhammad Ali Pasha sebagai pemimpin Mesir selanjutnya. Di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Pasha, Mesir berhasil bangkit. Bahkan di saat umat Islam sendiri, khususnya Turki Utsmani, gagal melakukan gerakan modernisasi Islam di Mesir justru bermunculan banyak tokoh modernis muslim diantaranya adalah Jamaluddin al-Afghani Muhammad Abdu Rosid Ridho dan lainnya gerakan dan pemikiran mereka berhasil menginspirasi umat Islam dunia untuk bangkit melakukan gerakan perlawanan terhadap penjajah di seluruh dunia hasilnya satu persatu wilayah Islam pun berhasil merdeka sebagaimana dibahas di video sebelumnya tetapi sayang, di dalam Mesir sendiri justru terus dilanda konflik hingga penjajah Inggris pun dengan leluasa datang melakukan penjajahan sejak tahun 1882 Masehi. Rakyat Mesir bergerak hingga mendapat kemerdekaan tahun 1922 Masehi. Namun itu hanya kemerdekaan secara de facto karena belum mendapatkan pengakuan de jure Tahun 1952 Masehi, Muhammad Naukib mengumumkan berdirinya Republik Mesir yang sebelumnya bersifat monarki. Ia tampil sebagai presiden pertama Mesir, tapi Muhammad Naukib lagi-lagi disingkirkan Jamal Abdul Nasir yang memegang kekuasaan tahun 1953 sampai 1970 Masehi. Selain konflik dalam negeri, Mesir juga menghadapi permusuhan melawan tiga kekuatan: Inggris, Prancis, dan Israel tahun 1956 Masehi. Mesir lalu mengumumkan kesatuannya dengan Suriah tahun 1958 sampai 1961 Masehi. Pada saat itu, pemeluk agama Islam di negeri ini adalah mayoritas, dengan jumlah penduduk sebanyak 58 juta orang lebih. Jadikan negara ini menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar ketujuh di dunia. Mesir adalah negara yang memiliki jasa besar terhadap kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi, yang tertua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo. Mesir juga memiliki bangunan-bangunan dengan nilai-nilai tinggi, seperti. Mesir juga disebut sebagai Jumhuria Mesir Al Arabia atau Republik Arab Mesir. Berikutnya adalah negara al Aljazair. Republik Demokratik Rakyat Aljazair merupakan sebuah negara di pesisir laut tengah Afrika Utara dengan jumlah penduduk lebih dari 37 juta jiwa dan luas keseluruhan 2 juta kilometer persegi lebih. Aljazair merupakan negara terluas ke-10 di dunia dan terluas di Afrika dan di Mediterania. Negara ini berbatasan dengan Tunisia di sebelah timur laut, Libya di sebelah timur, Maroko di sebelah barat, Sahara Barat dan Mauritania dan Mali di sebelah barat daya, Nigeria di sebelah tenggara dan Laut Tengah di uh, sebelah utara. Sejak dahulu bangsa barbar telah mendiami wilayah ini. Romawi telah menguasai wilayah ini tahun 146 sebelum masehi. Kemudian secara berturut-turut dikuasai oleh orang-orang Jerman dan Bizantium. Islam masuk ke Aljazair bersamaan dengan masuknya Islam ke Tunisia. Pada abad ke-11 Masehi, kabilah-kabilah Bani Hilal yang berbahasa Arab telah hijrah ke sana. Penduduk asli mereka adalah bangsa barbar. Dalam sejarahnya, secara berturut-turut kerajaan Islam telah berkuasa di Aljazair, mulai Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Hawaris, dan Daulah Murabitun serta Daulah Al-Muwahhidun. Setelah itu Aljazair berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani sejak tahun 1516 Masehi hingga 1830 Masehi Ketika akhirnya orang-orang Prancis datang menjajah wilayah ini tahun 1832 Masehi hingga 1962 Masehi. Sejak di dijajah Prancis, timbul gerakan perlawanan mengusir penjajah dipimpin tokoh pejuang Amir Abdul Qadir. Perjuangan itu membuahkan kemerdekaan tahun 1962 Masehi setelah 130 tahun dijajah Prancis. Presiden pertama adalah Ahmad bin Bila, namun digulingkan Kolonel Hawari Baumidin tahun 1965. Setelah wafat, ia digantikan Sajali bin Jadid. Lepas dari itu, sejak tahun 1980 Masehi, Islam di Aljazair memasuki masa kebangkitan, ditandai atas semangat kehidupan beragama yang meningkat Berdasarkan Kongres Partai Tunggal di Aljazair, yakni The National Liberation Front, pada tanggal 27 sampai 31 Januari 1979 diadakan kegiatan-kegiatan seperti mendirikan pusat latihan imam di Meta sebelah utara Aljir, membangun universitas teknik ultra modern di Oran. Bahkan negara ini juga memiliki Kementerian Agama yang tugas utamanya mengembangkan studi Islam dan mengenalkan tradisi Islam serta ideologi Islam. Salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan seminar tentang pemikiran Islam yang pertama di Batna, kedua di Aures, dan ketiga di Aljir. Rupanya ada pihak-pihak tertentu tidak senang melihat kebangkitan Islam Al-Jajair itu terjadi, terutama dari bekas kekuatan penjajah. Namun itu pun terus digoyang hingga terjadi krisis politik dan menyebabkan diselenggarakannya pemilu tahun 1992 Masehi. Dalam pemilu tersebut, Partai Front Pembebasan Islam (FIS) sebagai salah satu kekuatan Islam berhasil memenangkan pemilu putaran pertama. Namun militer menolak hasil pemilu sehingga terjadi kekacauan politik di negeri ini. Akhirnya, pemilu ditunda dan krisis politik terus berkembang. Situasi ini membuat Presiden Sajali bin Jadid yang diangkat sejak tahun 1978 Masehi tersingkir dan menyerahkan kekuasaannya kepada militer. Tahun 1992 Masehi, Muhammad Baudia terpilih sebagai presiden, tetapi beberapa bulan kemudian ia terbunuh dan digantikan Ali Kafi tahun 1994 Masehi. Kekuasaan dipegang Amin Jarwal dalam masa transisi. Ia diberi tugas mempersiapkan pemilu berikutnya. Tahun 1996 Masehi, ia terpilih sebagai Presiden Aljazair secara demokratis. Sebagai sebuah negara mayoritas beragama Islam, Aljazair menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, juga bahasa Prancis. Penduduknya mayoritas beragama Islam berjumlah 99 persen, Kristen dan Yahudi 1 persen. Bentuk pemerintahnya adalah Republik, adapun ibu kotanya adalah Aljir Terus bagaimana perkembangan Islam di negeri Afrika lainnya seperti Sudan, Somalia, Ethiopia, juga lainnya? Dan mengapa wilayah Afrika bagian selatan perkembangan Islam masih minim bahkan hingga kini umat Islam masih minoritas di wilayah tersebut? Simak video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.